السلام عليكم ورحمة الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب pengarang rahimahullah ta'ala amanatun, amanah, artinya amanah percayaan, lawannya khianah, mustahil khianah, wajib percayaan. Bermula dalil percayaannya Nabi itu, maka kerana bahawasanya jikalau tiada jikalau khianat mereka itu dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh, niscaya bertukarlah oleh yang haram atau yang makruh itu jadi ta'at, dan yang demikian itu bertukar mustahil, kerana bahawasanya Allah Ta'ala telah menyuruh ia Allah akan kita dengan mengikut mereka itu, yakni para Nabi, pada segala perkataan mereka itu dan pada segala perbuatan mereka itu, dan tiada menyuruh Allah Ta'ala akan kita dengan yang haram dan yang makruh. Kita masih lagi membicarakan tentang sifat-sifat para Nabi. Kita kena ingat sama bila kata sifat Nabi ni, seperti kata Siddiq Amanah Tabligh Fatanah, bukan sifat Nabi kita seorang. Ramai orang dia salah faham. Dia ingat sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang. Tak, sifat semua Nabi. Semua Nabi bersifat dengan Siddiq, semua Nabi bersifat dengan Amanah, semua Nabi bersifat dengan Tabligh dan Fatanah, bukan seorang. Ada pun sifat Allah, sifat Allah saja, sifat yang wajib tu. Sifat empat ni sifat para Nabi, bukan Nabi seorang, para Nabi. Kerana semua Nabi adalah utusan Allah, Allah yang lantik, bukan kita lantik. Dulu kita dengar dah sifat Siddiq di surah Taman Rakyat, maknanya benar, Nabi ni benar belaka, segala cakap, segala janji, segala amaran benar belaka. Orang yang tak percaya orang cakap benar, orang tu tak berapa sihat. Sekarang kita dengar pula bahawanya para Nabi ini bersifat dengan amanah. Dia terjemah dalam kitab ni percayaan, setengah kitab kepercayaan, ibarat berbagai-bagai, nampak? Tapi maksudnya satu sahaja. Dia ibarat-ibarat ni atas penulis, atas pengarang kitab. Tanwi'ul ibarah, memperbagai-bagaikan ibarat, supaya kita ni banyak benda kita faham. Maksudnya sama, bahawasanya para Nabi, para Rasul yang dipercayai, tidak khianat sama sekali. Amanah bahasa Arab, lawan dia khianat bahasa Arab juga. Tapi kalau kita sebut amanah, kita faham dah. Orang tinggal piti 10 riyal, suruh beri ke mak, dia puwi sungguh 10 riyal. Kalau dia cerit 1 riyal, tak amanah. Itu contoh mudah yang kita nampak. Tetapi amanah, sifat Nabi ni lebih luas. Segala-galanya dipercayai. Bila Nabi-Nabi ni amanah, bila lantik jadi Nabi, tak. Sejak lahir amanah. Bukan Nabi-Nabi ni bila maknanya jadi Nabi baru berjuruh, baru amanah, dulu menawak tak patut. Bukan, tu kita tu. Bila duduk surah dah ni jadi juruh, dulu pala hailiang. Nampak? Siapa sini dari kecil berjuruh? Cik kat tangan. Ada tak? Dari kecil berjuruh apa? Cik kat tangan. Tak ada kita. Para Nabi ni bukan natik jadi Nabi baru baik. Bukan lantik jadi Nabi baru jadi warak, jadi lebar, jadi semayang tak tinggal. Dia pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak lahir lagi Allah tentukan dah. Anak si pulang, keturunan ni, negeri ni, tanah ni, jadi wakil, jadi utusan Allah. Jadi hak Tuhan pilih, tidak ada silap. Tak ada silap. Yang silap, hak kita pilih. Salah pilih. Ingat ke molek pilih juga. Itu pasal apa? Pasal tukang pilih pok bong juga. Maka naik pok bong juga. Tapi Nabi-Nabi yang tukang pilih
Allah. Allah siapa yang bersifat alimun hakimun, sangat mengetahui, sangat bijak. Maka yang dipilih memang tepat sekali, tak berlaku khianat sama sekali. Di dalam kitab ni dia buat contoh macam mana wajibnya bersifat dengan amanah. Dia kata dalil percayaannya para nabi, maka kerana boleh jikalau khianat mereka itu para nabi dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh. Maksudnya, maksud amanah ini menunaikan segala yang wajib dan yang sunat. Kita kalau kita tunaikan yang wajib dan yang sunat perintah Allah ni, maka kita dikira amanah. Neh, kita ada banyak tempat kita kena amanah. Amanah ni daripada perkataan amnun, daripada perkataan aminun, maknanya yang dipercayai. Amanatun, kepercayaan masdar dia. Neh, ha. Banyak tempat, banyak hak yang kita kena tunaikan. Amanah kita kepada isteri, amanah kita kepada anak, amanah kita sesama jiran, kepada masyarakat, tanah air, pemerintah, sultan. Neh, yang paling tinggi amanah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasul. Tunai ke dok? Masalahnya kita hanya jaga amanah kita sesama manusia, tetapi khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul. Kalau undang-undang dunia pukul 3 pagi lampu merah tak gerak, tunggu situ. Padahal pukul 3 pagi terapik jeretuh tak di. JPJ pesang bawa katil. Faham? Kalau kita pergi juga tak ada orang nak samang dah. Pukul 3 pagi gelak gugu. Nak tunggu buat benda lagi. Tapi dah undang-undang dunia. Faham? Kita berasa takut, berasa gerung, berasa hebat. Neh, undang-undang Allah Taala. Kalau pergi tak ada orang tengok pun. Nak. Asal pukul 4:30 sembahyang, 6:30 asal. Ni oleh 7 suku. Soli fardhu zuhri. 7 suku. Faham? Bengong. Nah, itu kita. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita latih bahawasanya makhluk ni besar. Kita duduk latih yang mulai kecil. Yang besar makhluk, yang kecil Allah. Tapi mulut kita kata Allah besar, makhluk kecil. Mulut tidak diambil kira. Lisanul hal afqahu min lisanil qawli. Apa yang kita lakukan lebih diambil kira daripada apa yang kita cakapkan. Kita kata Allahu Akbar, mana Allah yang maha besar. Kalau hukummu dengan hukum manusia dulu, hukummu dulu dah mu akbar. Nah, ha. Bila kita keluar daripada sembahyang, tak boleh lebih seminit pun panjat masuk pejabat. Faham? Tak boleh lebih seminit. Paling kurang pun tepat pukul 8. Kalau masuk pukul 9, mesti pukul 9. Kalau lebih seminit berat dan susah. Nak kerja ke panskat ni, anak tak nak dukung bagi nak pergi jabat ni, takut tak dang, takut lapang satu minit. Anak gantung pagar tapi macam Superman. Wah, tak dukung nak ambil seminit ni, takut jadi lapang satu minit. Nak, tapi garik 7:30, mayang garik 8:30. Nah, pukul 7:45 dia pergi. Pagi-pagi. Allahumma hadini fi man hadai. Wa abini fi man afai. 7:45. Tak ada ha. Sebab apa? Pasal orang ni, dia rasa Allah tu kecil. Nah, dah tu dia kata masa bang, masa takbir. Kata boleh kata belaka. Nah, orang boleh kata belaka. Allahu Akbar. Pasal wajib dah takbir tu ihram kena kata gitu. Allahu Akbar. Kalau boleh pilih, dia tak kata gitu. Dia ada kata mana? Ad-dunya akbar. Memang dia kata gitu. Faham? Dia ada sah takut. Jadi amanah lawannya khianat. Amanah dengan Allah, amanah dengan Rasul. Apa amanah dengan Allah? Tunaikanlah perintah, jauhkanlah larangan. Amanah inilah sebenarnya Islam itu sendiri. Nampak? Ad-din huwal amanah. Katanya ulama-ulama, agama tu sebenar amanah tu lah. Nampak? Agama tu amanah. Agama tu amanah. Kok mana? Amanah tu intisalul awamiri wajtinabun nawahi. Tu amanah. Ni orang yang amanah.
menjunjung segala perintah, meninggal segala larangan. Kalau kita tak junjung perintah, Allah suruh semayang, tak semayang, maka orang ni khianat. Walaupun jujur di pejabat dengan anak isteri, oh jangan main ya. Bulan-bulan ni nak bawa sama boleh gaji, bawa anak bini pergi makan, tok tua pun ikut juga, tok besang pun bawa bola bonek, bawa habis. Neh, oh baik benar dengan keluarga. Di pejabat tak rajin pun tipu waktu kerja. Makan pagi pukul 10, 10.30 ada dah, duduk naik dah, tak lebih 6 minit pun. Tak balik pun kalau kurang daripada pukul 4, pukul 5, nak suruh time balik sama. Neh, ha, tapi tidak menunaikan perintah Allah, itulah bapa khianat di atas muka bumi. Nah, ha, tapi bagi masyarakat kita kira orang baik tu. Baik ha, jumpa orang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, tanya apa khabar pak cik ni ni. Oh, baik 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 baik. Nah, ha, WPT pula kemok bulan-bulan 200 300 tapi dak semayang. Ha, baik kepala khotok apa gitu. Bila dak semayang, bapa lanung so. Jahat pada Pirate of Caribbean. Faham? Ha. Dah semayang dah jahat pada iblis. Iblis kata aku kalau Tuhan suruh sujud pada dia 40,000 kali aku sujud, iblis kata. Aku tak mau sujud pada radangnya. Nah, ni tak semayang, tak mau sujud pada Allah. Ha, jahat pada iblis. Nah, ha, bukan iblis dah, hablis dia panggil. Tak tutup aurat orang puan, tidak amanah. Kerana Allah suruh tutup. Nah, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, engkau suruhlah isterimu, anak-anak perempuanmu dan orang-orang perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka meletakkan jilbab-jilbab di atas kepala mereka itu. Tak letak jilbab, khianat kepada Allah. Nak bapak pengkhianat so. Neh, ha, dah Lenin dah akan tudung. Oh, boleh Nobel, boleh hadiah, boleh tu, boleh ni. Anugerah tu, anugerah ni. Anugerah dia bapak pengkhianat. Kalau tak akan tudung memang khianat. Nak, dah amanah kepada perintah Allah. Bila tidak amanah pada perintah Allah, tak takut kepada Allah. Bila tak takut kepada Allah, tak layak kerja dengan kita. Tak layak kita lantik jadi ketua kita. Kita ingat doa amanah ni maknanya hak jabat je lah. Doa jabat dia tu doa amanah. Bahan piti jabat orang ni 200 ya. Nak, ha, tu je nampak. Dia bapak khianat tak nampak. Nak, tak semayang, rasa tutup kepala, tak tutup kepala. Dia kata jilbab-jilbab ni tak wajib, dia kata. Tak wajib ke mana Tuhan kata dah. Yudni na'alaihinna min jalabib. Nampak? Ayat mana? Ayat Quran lah tu. Bukan metro. Bukan sinar harian. Al-Quran jalabi. Arab ni kalau selah dipanggil jilbabun. Kalau dua lah jilbaban. Kalau banyak jalabi. Hak tu lah. Neh. Ha, biar reti tak. Tapi taklah mesti bernama jilbab, nak nama tudung buat apa? Maknanya kita ni bila Tuhan perintah yudni na alaihinna, taklah mereka itu melabuh ataupun meletakkan tudung-tudung seperti jilbab di atas kepala. Apa tujuannya? Zalika adna ay yu'rafna, supaya dapat mudah dikenali antara perempuan-perempuan beriman dengan perempuan-perempuan jahat. Bila kita temu tengah jalan hak pakai tudung, ha, orang beriman. Lepas tu nitah pula ada kata, oh, perempuan jahat ni, perempuan jahat. Faham? Jadi bila orang kata hak dak akan tudung tu perempuan jahat, tak boleh marah. Pasal Tuhan sebut dah, zalika adna ay yu'rafna. Yang demikian itu supaya dapat kita cam hak pakai jibak, perempuan baik, tak pakai jibak, perempuan jahat, perempuan kafir, hamba-hamba orang. Nah, itu. Tapi dah tak tahu ke hala. Nah, ha. Tu tengok sikit bini, dia pakai tudung. Nak lawa tak apa tudung. Dia nak buat tudung daripada aluminium, kau mandah dia lah. Asal pakai tudung. Nah, ha, tepi ni abu fiber glass pula. Ikut pandai dia. Neh, ha, tu hal dia. Neh, ha, pakai tudung takut kita ni tengok duk dengar surah bini tak pakai tudung.
Kita ada kat ceramah takbir lepas tu bi orang mereka teka bini lengang sekerap. Tu cak ayang. Capu nak jadi cak gomel tu. Faham? Aku takut jadi gitulah. Duk main orang kita dah, bini lengang sekerap. Orang kita dah, bini punggung puing. Orang kita ni, Nah, ahli syak umur hidup. Orang anak dia orang boleh mari ambil dengan rezek. Faham? Petang ego mari atas. Malang steruang mari ambil ulang. Tak sah jadi diri tu. Jadi komang sepanas kuru hebat. Amanah kita dengan Allah paling utama. Baru amanah dengan manusia. Kalau kita amanah dengan manusia tapi tak amanah dengan Allah, maka kita selamat di dunia daripada penjara dunia. Kerana kita tidak khianat di dalam dunia. Akhirat kita tak terlepas daripada penjara api neraka. Faham? Kerana kita ada dua J. J dunia, J akhirat. Nampak? Pilihlah nak masuk hok mana-mana. Nah, kalau kena J dunia, kerana kita maknanya melakukan jenayah di dalam dunia. Tetapi kita bertaubat kepada Allah, tak kena dah J akhirat. Ataupun kita ni maknanya kerana nak menegakkan kebenaran masuk dalam penjara dunia. Akhirat kita masuk dalam syurga. Penjara dunia tak sama penjara akhirat. Faham? Gari tak sama. Warden tak sama. Makan minum tak sama. Nah, kena fikir. Penjara dunia. Penjara simpang renggang. Penjara pekang. Penjara marang. Kalah cepa. Kau anda lah. Pagi minum air milo kosong. Cicah roti jagung, pak keping. Okey lagi. Walaupun tak ada nasi kapik sambal pun. Lepas tu, baca surat khabar dalam penjara. Lepas tu buat kerja. Bertukang belajar tu, belajar nukang, ni belajar baik kinjing, ni belajar macam-macam. Ni gaul seming. Tengah hari, solat berjemaah. Lepas tu makan nasi. Tak ada ikan, tak ada lauk sedap, ikan singgang. Tak apa, gaul dengan nasi. Hari Jumaat ada telur dengan ayam. Faham tak? Petang lepas main asar, main bola. Hak pipong, pipong. Badminton, badminton. Tekro, tekro. Malam tidur atas lembek nipis. Tak apalah lembek nipis pun. Penjara akhirat. Allahu Rabbi. Makan buah zakum. Baru nak jamah tangan cabut daging. Panah buah. Bila lakak letak, tangan tinggal kaku. Panahnya buah makanan. Ubuh nak sapa kat mulut, bibir jatuh. Bibir cair macam liling. Bila telang, tali perut putus habis. Ini jadi dahaga 1,000 tahun. Lepas tu minum hamim, air panah. Bila minum, rabak habis tubuh-tubuh. Itu minum kan. Makanan, penjara akhirat. Batu almarhum Syed Qutb rahimahullahu ta'ala, bila nak digantung pada suatu subuh di penjara Kaherah, dia senyum. Dia senyum. Pasal apa? Pasal dia nampak syurga. Dia nampak hak akhirat. Tak ada lagi maknanya penjenayah-penjenayah hebat yang senyum bila nak ukur gantung. Botok cing, rebus lepak pagi nak gantung. Padahal pala samsing dah. Rebus lepak, dolek bangun terus, bergeret. Pagi nak hukum bunuh. Tu kata. Kita kenakan amanah dengan agama tu. Bukan nak suruh pecah amanah hak akhirat dunia ni tau. Tapi kita duduk nampaknya amanah hak dunia penting. Hak akhirat tak ada hal. Tak ada masalah sikit. Sebab tu kita tengok sekarang orang yang pecah amanah. Bapak pelatu, bapak pezaling, bapak nawak. Orang pilih kau. Orang latih kau. Orang awak jadi calon. Padahal bapak penipu. Tuan-tuan kata awak calon. Nak ajak terik buka ceruk tak layak lagi tu. Latih awak calon. Siap selawat ikut ramai-ramai. Bodoh pada beruk gila lagi. Dah tahu dah bapak penipu. Muselawat awak apa lagi. Bapak zoling. Orang yang takmuh pada agama. Kaki joget, kaki menipu. Boleh-boleh ada pilih. Tu kata manusia buta je. Gilatik bapak-bapak nipu itu kita ditanya oleh Allah Ta'ala. Kan kita kena cari hak amanah.
Jadi nabi-nabi tidak melakukan yang haram, tidak melakukan yang makruh. Semua perbuatan nabi berkisar antara wajib, harus dan sunat. Setengah ulama kata tak ada hak harus, sunat dengan wajib. Lepas tu orang tanya pula, dah tu nabi makan kot tangan kiri ada kok. Nabi makan kot tangan kiri tidaklah menjadi sunnah. Hanyalah menunjukkan tentang harusnya saja ataupun nak menunjukkan bahawasanya tangan kiri itu tidak haram, makruh sahaja. Jadi perbuatan nabi makan kut tangan kiri 3 kali dalam sejarah nak menunjukkan, nak mentasyrikkan, nak memberitahu pada kita bahawasanya sunat makan kut tangan kanan. Begitu juga nabi 2 kali dalam sirah, dalam sejarah, kencing dalam keadaan berdiri, nak menunjukkan kencing berdiri itu tidak haram tapi makruh sahaja. Pada hari-hari yang lain siapa mati pun kencing duduk. Kita faham belah cacang. Bila orang kata tak boleh, bukan haram. Dia main gitu pula. Jadi payah. Bukan haram. Bukan haram pun makruh kan? Jadi boleh belaka kok anda mu kata. Kita kata tak boleh pakai baju ni gini-gini ada gambar gini. Apa tak sah? Sah kan? Dah sok pandamu apa dah. Orang tu luka apa. Bukan kata budak sah. Magro. Kalau nak kira sah, pakai baju hijang sah tu imang. Baju hijang TMB pakai. Sah tu imang. Tu bila pakai baju kelawa sah. Ada apa? Pakai tumit tinggi sah ada apa? Tapi sakit makmu tengok. Nak mumpah rokok dak, nak mumpah rokok dak. Jangan main sah, kita nak uwi comel. Lain kita baru-baru mendekati agama, tak tahu kala lagi. Kalau kita orang lama dah, uwi ekor comel, cara ibadat. Sebab dalam masa kita duk cari dunia itu, kita duk lupa Tuhan dah. Kita lalai dah, kita lara dah. Jadi dalam masa kita dengan Allah Ta'ala, biar jeruh malik. Jadi tidak ada nabi melakukan benda yang salah. Kerana kalau nabi itu melakukan yang haram dan yang makruh, maka kita semua akan mesti buat yang haram dan yang makruh. Kerana nabi kata fattabi'uni, ikutlah aku. Nampak? Biar segala perbuatan nabi pada asalnya hendaklah kita ikut. Bila nabi buat gini kita buat gitu. Nabi buat gitu kita buat gitu. Bila nabi buat satu benda kita boleh buat benda itu. Melainkan ada dalil benda itu nabi buat hanya dibenarkan untuk nabi sahaja. Nampak? Al-aslu fi fi'lin nabi, nampak? Al-ittiba', asal perbuatan nabi ialah ikut. Kita ikut belaka. Illa dalla dalilun ala khilafihi, melainkan ada dalil menunjuk atas bersalahan. Nampak? Mana umpamanya nabi, bila nabi tu makan anda buat satu benda, maka kita boleh buat benda tu. Nabi buat satu benda, kita boleh buat benda tu. Maka tapi ada juga satu benda tu nabi buat ada dalil kita tak boleh buat. Contohnya kahwin lebih daripada 4. Tu lain, tu panggil khususiah nabi. Tu untuk para nabi sahaja. Dia nabi ni dia ada benda yang lain daripada umat. Tapi benda itu adalah sedikit sahaja. Ibadah pun begitu juga. Tak sama. Semayang malam ni bagi para nabi kata jumhur ulama wajib, kita sunat. Semayang duha pun wajib bagi para nabi, kita sunat. Dia tak sama hukum. Begitu juga bila sakit, nabi sakit, kita sakit, tapi nabi sakit lebih lari pada kita, dia rasa Tuhan beri dia. Nampak? Itu istimewa nabi. Nabi tak batal wuduk tidur, kita batal. Dah ikut tu. Satu hari sahabat tengok nabi dari bangun daripada tidur terus semayang. Lepas semayang sahabat bertegur, "Ya Rasulullah, dulu mu berkata faman nama falyatawaddo', siapa yang telah tidur kena ambil wuduk. Dan yang mu tadi bangun tidur terus ambil tinggal terus semayang dah ambil wuduk." Sahabat ni dia pertikai nabi. Nabi tak arah. Orang komplain ni. Padahal nabi pemimpin, raja, sultan yang paling besar. Kita ni orang dak leh petika dah pula. Orang dak leh deraka. Mu besar benar mu. Nabi kata betul, aku khabar dah hari tu. Tapi untuk kamu semua, para nabi dak,
Nabi kata tanamu qalbi wala yanamu tanamu aini wala yanamu qalbi. Mata aku saja yang tidur, mata para nabi tidur tapi hati para nabi jaga tidak tidur. Mu mata tak tidur, hati tidur dah. Tuan-tuan kata mata tidur, faham? Ha. Waktu tak sama. Eh, kita pun baca hadis. Oh, tengok ah nabi ah, nabi wuduk pun tidur. Kita pun faham, jeng. Ah tu kena ngaji. Faham? Ha. Hadis ni bukan macam wah hulu duduk kedah, buka tu duduk tapu weh muak bulan mulut. Buka tapu weh muak. Dah. Nah, hadis ni dia kena hok masuk dulu. Kena ada tukang masuk dia. Tukang masuk dia ulama. Ambil dengan ulama. Jangan beli kitab hadis baca sendiri. Tak? Ha. Jadi Nabi tak buat benda yang salah. Kerana benda yang salah itu kalau Nabi buat, kita kena buat attack. Nah, ha. Kerana kita kena ikut perbuatan Nabi. Nabi buat, kita buat. Yang sifat yang ketiganya tablirun. Ha, tablir. Artinya menyampaikan barang yang disuruh kepada segala makhluknya. Lawannya menyembunyikan, mustahil menyembunyikan. Wajib menyampaikan. Bermula dalil menyampaikan itu maka kerana boleh jikalau tiada menyampaikan oleh mereka itu rasul-rasul akan dia akan yang disuruh. Niscaya adalah mereka itu Nabi dan Rasul khianat dengan mengerjakan yang haram kerana tiada mengikut akan suruh Allah Ta'ala. Dan tiada pula bersifat mereka itu dengan amanah. Dan demikian itu dan dari demikian itu itu tidak bersifat dengan amanah, mustahil tak diterima akal sekali-kali. Dan jika tiada menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampaikan hukum itu kepada segala makhluk, maka Nabi saja bukan Rasul. Kerana makna Rasul itu Nabi yang diwahyukan kepadanya hukum syarak dan disuruhkan menyampaikan dia hukum kepada segala makhluk, dan padahal sudah disampaikan oleh mereka itu yang jadi pesuruh itu kepada segala makhluk. Baik, tabligh. Ha, sifat yang ketiga yang wajib bagi para rasul. Tabligh maknanya menyampaikan. Ha, bahasa Arab. Neh. Ha. Kalau terjemah mudah-mudah maknanya menyampaikan. Neh. Orang suruh siapa muagato jang ni atau ke mamak, kita pergi siapa ke mamak tu dipanggil perbuatan kita giato tu. Nampak dipanggil tabligh. Ha, gimana? Dengar gaib sekarang. Tabligh, 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 tabligh jang. Ha, menyampaikan jang. Faham tak? Ha, sebab terjemah daripada bahasa Arab. Ballagha yuballighu tablighu. Nah, menyampaikan. Neh, perbuatan menyampaikan. Dia isim isim mutaaddi. PM mutaaddi dia panggil. Neh. Ha. Jangan bila sebut tabligh kita pergi nampak jemaah tabligh pula, bukan. Ha, tu nama-nama jemaah. Tak ada kena mengena dengan sifat ni, neh. Tak ada kena mengena. Ha, tu nama jemaah saja. Neh. Ha, dalam sifat hak ngaji ni tabligh makna lain. Neh. Ha, tabligh maknanya menyampaikan. Maksudnya para rasul ini mereka menyampaikan wahyu yang disuruh oleh Allah kepada umat masing-masing. Nabi Musa telah pun tabligh, telah menyampaikan kepada umatnya. Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi masing-masing nabilah. Masing-masing rasul semua telah menyampaikan belaka. Dan bahkan Allah Ta'ala akan tanya mereka pada hadang mahsyar nanti. Nampak? Ha. Hal ballagtukum hal ballag hal baghlagtum risalati li ummati. Adakah kamu semua telah menyampaikan risalah aku kepada umat kamu? Nampak? Ha. Semua nabi menjawab, semua rasul menjawab, bala ya rabbana, ya kami telah menyampaikan wahai Tuhan kami. Nampak? Bapa Tuhan tanya balik di hari akhirat menyapa kedok pada umat masing-masing. Tuhan tak yakin dengan para nabi? Tak, supaya ni nak membuktikan kepada umat yang engkar apabila disampaikan wahyu. Mereka tidak ada alasan lagi pada hari kiamat. Nak, ha, bila dengar gitu, tak boleh nak kata, tak nyapa pun, tak khabar pun, kita tak tahu sekarang, tak boleh. Ha, sudah kerja. Maka ditanya para nabi nak menempelak para umat. Padahal nabi-nabi rasul menyampaikan belaka dah. Neh. Ha. Batu kita gak kita lah, tak ada harapan lah, nak wi alasan, tak tahu sekarang, nyak ke dak apa, nyak ke boleh, nyak ke dak haram. Haram ah. Ha? Atas dunia boleh kita jawab gitu. Pas dia mati dak pakai dah. Nak. Orang tanya ke mana namu harta ni ambil daripada mana? Di padang mahsyar gak gitu. Nak. Ha.
Soalan padang mahsyar. Harta ni ambil di mana? Piti projek ni ambil daripada mana? Ha. Jawab, kerja dekat mana? Gaji hak usaha di mana? Dia pun kabur. Nah. Kabur. Allah kata, rezeki ini haram. Macam mana memakan rezeki yang haram? Kita nak jawab gua ni, nak kata lah, tak tahu ustaz garang ke haram, dah ada maaf. Nak kata gitu. Balik awal gitu. Neh? Ni ramai ni. Buat kerja hak haram. Nak. Benda haram, we makan anak bini. Kat gi boleh kuah gi. Sebab Tuhan akan tanya kita, an malihi min aina iktasabah? Daripada harta masing-masing ambil daripada sumber mana? Wa fi ma anfaqah? Ke mana diberlanjakan harta tersebut? Nampak? Ni mula-mula bakit ni. Dak jalan lagi, pergi kat mizan kat apa dak jalan lagi. Masih mula-mula bakit, masih duduk diam tu. Bakit daripada kubur masing-masing. Neh. Kita learning rezeki jangan ditolak. Mana ada main gitu. Rezeki jangan ditolak kepala otakmu, rezeki jangan ditolak. Mau ambil di mana? Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam, rezeki yang haram jangan diambil sekali-kali. Kalau rezeki yang jangan ditolak, rembak belakang. Nah, jangan boleh pakai peribahasa itu. Tohuk dalam laut Cina Selatan. Hang, ada peribahasa yang boleh dipakai. Rezeki jangan ditolak ni, maknanya bahang belakang. Mau tak boleh. Aku bahang dah malam 1,000. No, mesti barang. Tak? Boleh tak? Bahang belaka. Orang nak beri, ambil je lah. Duk main gitu. Nah, padahal piti tu piti haram. Piti daripada kasino, daripada judi, daripada apa, sumbangan, tokek-tokek haram. Sempena pilihan raya. Tak? Nak membantu, nak camping. Parti yang nak lawan Islam. Bagi mulai-lari berabuk piti. Nah, waktu ketua corangan bahan 3,000 setengah, hak ni dang wak lari 4,000 baru ni. Hak ni wak lari 10,000, hak ni wak tadok 200,000 hilang. Macam-macam ha. Rezeki jangan ditolak bah. Faham? Belanja makan anak-anak oleh dah. Sama dengan dia beri makan ke anak dia, api neraka. Nah. Dah dia pakai awal tu. Ar-rizqu ma yanfa'un nas, rezeki itu benda yang memberi guna kepada manusia, walau kana muharrama, sekalipun dia haram tetap bernama rezeki. Kita tak ambuh waktu tu, kita nak rezeki yang halal. Jadi tukar balik peribahasa, rezeki yang halal jangan ditolak. Boleh tahan kira. Neh, sedap dengar kak. Tuhan tanya kan, kerja di mana itu? Kita kan buat. Kerja akak arak, pramugara, balik awal. Walaupun gaji 2-3 ribu sebulan, nak, tapi terpaksa kena akad arok. Hebat lah kerja pramugara. Nak, duduk atas kapal terbang mau. Tak main untuk laut ni. Faham? Turun di London, terik beg. Duduk lantai. Esok terbang pulak pagi, turun di Frankfurt, terik beg pulak. Tapi, bila orang nak minum arok, kena akad. Faham? Maka kena laknat hidupnya dulu, kini, selamanya. Bini, we makan ke bini, makan ke darah haram. Boleh anak, tobek anak 2-3 ekor, beli susu-susu haram. Apa? Hijau haram. Nampak? Batu. Talabul halal, faridatun ala kulli muslimin. Mencari harta halal wajib atas kriang orang Islam. Maka para nabi semua telah menyampaikan. Neh, jangan kita jawab macam mana ni, macam mana aku tak sedar. Kerana itulah perbalahan orang kafir di hari akhirat nanti. Hak ni kata gini, hak ni kata gini, hak ni kata mu ajak aku itu lawan Nabi Musa. Hak tu kata dah mu ikut aku, siapa suruh pada? Duk berlawan itu. Nah, kita atas dunia ni kita ikut Nabi sudah. Nabi telah wafat meninggalkan para sahabat. Para sahabat titihkan segala apa namanya agama kepada tabi'in, sampai kepada ulama-ulama mujtahid, sampai kepada kita sekarang daripada lidah para ulama. Patulah alaikum bi majlisil ulama, sentiasalah kamu di majlis-majlis ulama. Nah, jangan duduk di majlis lara, bahan lara terus kita. Neh. Tabligh menyampaikan, tak ada benda yang Nabi susuk. Tak ada benda yang Nabi sembunyikan. Neh. Semuanya telah pun lengkap belaka. Al-yawma akmaltu lakum dinakum al-ayah.
pada hari ini Allah kata telah lengkap sempurna agama untuk kamu semua, iaitu Nabi telah menjalankan tugas. Nah, itu makna telah sampaikan. Nah, tak ada sembunyi, tak ada apa pun. Mana kalau kata dah buat apa dak tahu sekarang? Dah mudah pergi belajar siapa suruh? Dia tu dah hamba dak tahu pun. Dah mungkin dengar surah ni kata dak tahu. Dak dengar duk rumah gitu. Ha, duk rumah. Kita ni macam kita kira. Kerja 8 jam sehari tu kerja bodoh dak masuk buat time. Ha, 8 jam. Kata saya kira ke laut 3 hari 4 hari baru balik. Tak, nah, ngai atas batu dekat platform saya kira tu. Kalau kerja biasa 8 jam. Nak tidur 8 berapa dah? 16 tau. Ha, 16 jam. Makan pagi sejam, toteh. Makan tengah hari, makan petang, makan malam 3 jam atas makan saja. Nak, ha, 19 jam. Berok sehari 6 kali 2 jam. 21 jam. Nak, duduklah tandas, tak kira berok pun duduklah tandas. Nak, ha. Dengan mandi dengan apa semua. Nak, ha, 21 jam, 3 jam ya dia ni. Nak, ha. Main dengan anak bini. Tengok TV tak masuk lagi apa semua. Dah mana? Tinggal sejam ni dengar ni. Tinggal sejam. Tak apa dah, sehari sejam ni dengar agama. Tak apa lah, ini nama orang. Kalau tidak, ini nama karung. Faham? Ha. Biar dia dengar tiap agama. Majlis ulama. Faham? Bukan majlis kita lah, majlis lain lah. Kok pandai lah. Leni mudah leni. Nak dengar hadis ada, nak dengar tauhid ada, nak dengar fiqh ada, tafsir ada, boleh pilih. Zaman dulu payah orang ngajar. Nak, leni boleh pilih. Dak nak pergi boleh beli kaset. Nak tengok lain internet macam-macam ada. Tiba-tiba bodoh gok kita, memang jahat kita. Nah, ha, tak ada alasan dah. Ha, aku tak tahu sekarang nak pandai. Tak ada. Berdegu orang ngajar. Menak mengajar bab ni. Menak betul petah. Nak, ha, bab ni nak. Bab nikah. Bab kekah ada belaka. Nah. Maknanya Nabi telah menyampaikan. Tak usah masuk orang Nabi lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuta hadis ada. Hadis-hadis ni ucapan Nabi. Perbuatan Nabi. Nampak? Hak ucapan saja 100,000 hadis. Musnad Imam Hambali saja tu, kitab musnad dia tu 27,000 hadis. Sahih Muslim 5,000. Sahih Bukhari 5,000 situ. Nak. Ha. Makna 10,000 dah. Tak masuk lagi dalam kitab Imam Baihaqi. Dalam Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i. Nak. Ucapan-ucapan Nabi. Khabar bak ni. Habis bak khabar. Hak remeh, hak kasar. Segala bak cerita belaka dah. Menunjukkan memang Nabi ni tabligh. Telah pun menyampaikan kepada umatnya. Bak mana Nabi tak sebut? Semua bak. Nak akan selipar, suruh khabar masuk kaki kanan dulu. Nak berok, khabar baca gini. Keluar jambang, baca gini. Nampak tahik bitang jatuh, baca gini. Nak jumpa maknanya binatang buah, baca gini. Pesan laka, banyak. Kalau lembu gelepar, tak mau duduk diam, kuda gelepar, kata gini kat telinga dia. Banyak Nabi khabar. Kita pun jawab, tak tahu bang. Tak tahu ke mana, muduk ke mana. Membaca benda, metro, mana ada. Mengaji sinar harian. URTB. Nampak? Ha. Sahih mangga. Kan sahih Muslim ngaji. Sahih mangga. Nah. Ha. Bapa orang lain pandai, tahu belaka. Hadis tu, hadis ni ayat. Dah dia cakna. Dia orang cakna. Kita cak ayam kita, bukan cakna. Ha. Jadi kita betul balik. Ni alhamdulillah ni Tuhan bubuh kita boleh jadi ada seseorang berasa nak dengar agama. Bak agamalah jalan pulang kita. Tak? Ha. Nak ataupun tidak agama. Jahat lagu mana pun mampu keras kat dia orang bola kotak, orang semayang kau. Mana agama kau kediang kali. Faham? Ha. Masa semayang tu orang set-set mana mari? Esko hok kita duduk tu ada. Hok kita duduk lobi-lobi projek ada. Kawan hok masa duduk dalam bangku duk main golf hang. Tak ada hang tu. Set-set ni ya ni, set cak yang ni. Faham? Ha tu ni kawan agama. Nah, ni ya. Akhir sekali tak usah sombong nak jumpa orang surah. Ni tengok orang surah ha dia buat kereta muka tu. Muka uduh dah. Jelong pula gitu. Nah, ha. Kalau muka jomel macam gitu boleh tahan kira. Nah.
Ada pula dengan orang surah buat sambung kita. Dah mu mampu kah lagi ayah mu KO lagi? Tak orang surah cara. Ke buat pergi kat BIM projek. Faham? Marilah. Biarlah. Ni kata, bukan nak kata nak sakit hati. Nak suruh jatuh perut. Kemudian fatonah wallahu a'lam. Muka surat berapa? Nama bagi hati. Muka apa saya? Tak ingat muka. 7. Ya ke tak? Atas bawah. Peranggang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui ya Allah akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Kita masih lagi menyambung tentang adab ataupun kelebihan menjaga anggota mata. Jadi dalam ayat ini, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah Ta'ala maha mengetahui. Di antara yang Allah Ta'ala tahu itu ialah khianat segala mata, mata yang khianat. Wa ma tuhfi sudur, dan Allah juga tahu apa yang kamu sembunyikan di dalam hati kamu. Kalau kita pergi rumah orang nak beri salam, jangan duduk depan muka pintu dan tikat kalau terbuka nampak di dalam. Tak boleh. Pergi rumah orang, pintu dia terbuka. Kita nak beri salam, nak panggil, jangan pergi kat pintu. Pasal bila pergi kat pintu nampak di dalam. Tak boleh. Nabi marah gitu. Duduklah tempat yang kalau kita duduk tak nampak lagi dalam rumah. Sebab kalau pergi kat pintu nampak dalam. Dalam kadang-kadang tuan ni dah ingat nak tutup pintu. Jadi bila dapat dalam macam-macam hal, ada orang pergi jungan kat tikat pergi orang. Sebab tu bengong kat tu. Tikat buka pergi jungan. Assalamualaikum. Sebab gitu. Tuan rumah pakai spender saja duduk tidur. Tu imam. Jengkeng tu. Memang jeng lah. Rosak majlis dia panggil. Lepas tu tak boleh. Tapi nak kan ni jenis gitu, jenis layuk. Jenis hitam dulu. Buat anda lagi tu. Bodoh main juga gitu. Nanti tak ngaji tu. Kena belajar kita ni. Tak belajar nak jadi orang. Jadi karung tepung. Faham? Belajar. Banyak benda yang kita tak tahu. Banyak benda. Bukan belajar mana nak dengar agama ni cara semayang saja, segala-galanya. Din Islam ni dinu syumul. Din Islam, agama Islam ni agama yang lengkap habis. Adab-adab pekerti. Jangan duduk kat pintu. Kalau pintu dia tertutup apa? Pergi kat pintu. Assalamualaikum. Dia pun buka pintu. Lain. Ni pintu terbuka. Kita hidup memang nampak dalam. Mujur kalau tengah tidur di situ. Kalau tengah botol blok tak ceng. Dia suka. Mu tak kelain ni. Pomeng rumah pomeng. Jangan tak kelain. Tak ada adat ni masuklah rumah dia masuk terus. Wisalang tak tengok buka tinggi pintu ni. Masuk itah terus ni dapur ada. Ada orang ha. Dalam bunyi tengah-tengah air dalam bilik air. Buka terus bilik air. Buat anda ha. Orang itu sembang dalam kodoh boleh. Perangai apa macam jin. Jangan. Itu adat dia. Pasal apa takut padahal bukan sengaja. Tidak sengaja. Sebab mata kita ni bila kita tengok benda-benda yang haram, hati kita jadi gerah. Bila ngaji tak lekat, bila ngapa tak lekat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah, dia ni bapak apa? Bapak hupas. Dia hafal Quran umur 5 tahun. Umur 15 jadi mufti di Madinah. Faham? Mufti. Hebat mufti, bukan macam mufti Perak. Mufti Madinah. Faham?
Bukan mufti Malaysia dah ebaan, mufti Madinah beri fatwa. Zaman ulama beribu-ribu dia beri fatwa, bukan dilantik menjadi mufti. Imam Malik kata mum layak memberi fatwa. Tak, umur 15. Kita 35 umur, basuh kecil tak cuci. Menelek ketinggian muai kecil. Nah. Jadi dia mengadu kepada guru dia, wahai guru, kenapa sehari dua ini hafalan aku tidak kuat? Nah. Guru dia kata ada tak tengok benda-benda hak tak baik? Dia kata tak ada. Imam Syafi'i orang warak kan? Nah, orang warak. Umur 7 tahun hafal syair. Syair Arab. Syair-syair lama. Nampak syair jahiliah hang hafal mulut. Nah. Bukan dua rakaat, siapa penuh bilik. Ni apa? Nah. Dia kata tak ada. Fikir punya fikir barulah dia teringat satu kemarin dulu dia lalu ikut satu lorong dan ternampak kaki seorang wanita yang diselok oleh angin. Angin kuat jadi terkakak nampak kaki. Dia pun ternampak kaki kuang, dia pun paling tak lain lalu. Jadi ngapa tak peringat Imam Syafi'i? Nah, orang Tuhan sayang. Nak? Kita sekali lalu terus kat bawah tangga kita. Tak. Orang kita. Berat dalam terus. Nak, nak macam mana? Patut kita bodoh. Banyak tak tahu kau. Bodoh lah kita. Kita kat kata anak kita bodoh. Atau ayah kita, ayah tu bodoh. Ha, ayah ingat tak hadis ni? Hadis. Tak ingat kat kita. Ha, bodoh. Nak? Bak mata, dia jakit di hati. Nah, tepat ingat, tepat khusyuk, tepat warak semua, tepat tawaduk hati belaka. Hati ni MB ya. Oh, kejap. Neh. Tangan-tangan mata ni esko. Neh. Jadi Tuhan tahu. Neh. Batu orang kita rumah orang, orang tua rumah pun jolok mata buta tak boleh kati. Bahasa mata tu khianat. Dia gita orang-orang rumah sebelah. Rumah sebelah baru nikah. Dia gita Tok Ila. Tok Ila mati bini. Tok Ila duga lagi. Bukan Tok Ila sini. Nah, maknanya. Tuan rumah pun tengok macam ke benda gelik-gelik ke. Ulat bulu. Dia pun contoh dengan lidi. Kena mata Tok Ila. Buta. Tak boleh gati. Tak ada. Tak ada gati. Faham? Padahal kalau kita sengaja buat mata orang, kena gati. Ada kisos. Allah kata wa katabna alaihi fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Nah, mata kalau kita pergi cocok mata orang, maka kita cocok mata kita tak biar buta. Kita sengaja tumbuk orang patah gigi, akhir pun kepi gigi kita sepotong. Faham tak? Ha, tu adilnya Islam. Nah, tapi hak ni pasal dia gigi sekodeng, dia gigi ngita. Nah, tuan rumah cocok. Dia ruh air panah. Tak kati benda. Pasal jahat. Nah. Mereka kita bunuh pencuri perampok dalam rumah kita. Kita tak kena apa-apa. Nah, tak kena hukum. Pasal dia masuk dalam kawasan kita. Nah. Jangan khianat mata. Mata kita khianat lah. Nah. Takut kita dia lebar. Tak surat air lebar. Nah. Tak surat. Wak lebar. Wak lenggar. Wak tunduk. Neh. Di rumah pelik mata. Ho, tengok lalu. Mari berdansa. Belunjur terik Tok Imam. Ha, tak? Ha. Depan orang wak warok. Nak? Ha. Wak serbang. Ekor serbang. Ho. Apa punggung ekor. Siap katung dengan kayu sugi ni. Atas linga ni. Ha, ada dengan celok-celok mata ni. Nak? Di rumah sekarang. Olek-olek ada. Gusti. Undertaker lawang setongko. Olek-olek ada. Faham? Ha, tu mata khianat lah. Tapi tak apalah. Nah, taubatlah segera. Bukan suruh taubat, neh. Orang kata boleh benar tak kalau kita tengok cerita-cerita ngaruk-ngaruk itu, kalau kita ambil wuduk, kita sedekah dan baca Quran umpamanya lah, boleh luruh. Benar, boleh luruh. Yang tak boleh luruhnya dosa besar. Kalau berzina tak luruh. Neh. Minum arak tak luruh dosa dengan amalan. Dia kena taubat. Yang kata ambil wuduk boleh luruh dosa ni. Nah, iaitu iaitulah dosa kecil sahaja. Di antara dosa kecilnya mata duk tengok tu. Cerita ngaruk dalam TV. Bukan TV tu ngaruk, sebahagian besarnya ngaruk. Nah, banyak ngaruk.
Drama daripada kita cek drama. Beranaklah drama. Nah. Masa kita duduklah perut mak kita itu, mak kita duduk tengok ini stang. Nah. Ha. Masa kita duduklah perut mak kita itu. Zaman itu zaman, zaman joget. Nah, 70-an itu, 80-an disco. 90-an kau andalah apa benda pun. Nah. Maknanya bahan lara tu banyak. Dah habis sama. Tengok rancangan TV ya, slot-slot yang melalaikan. Makin hebat, makin canggih. Tak. Kalau kita layang, dah ada hijau kita. Nak. Ha. Mata yang paling suka sekali mata tengok benda. Zah, mata. Tak suka kali. Tak lara kali tengok benda sedap kali. Oh, puang lah tengok. Tu bapak tak sahur. Tak. Ha. Mu suka, mu rasa suka lah. Mu set pekoh ke. Mu teruk lagi. Ha. Memang lah. Dah salah tak? Kita ada perasaan mata kita suka bila tengok kau puang. Tak salah. Sebab tu ditasyrikkan nikah. Sebab tu boleh nikah. Tuhan buat orang lelaki ni dia berahi tengok orang puang. Siapa sini tak berahi tengok? Takut ada hak war, bukan warok warkok. Tak ada. Faham? Nabi kata, aku pun suka sejuk mata melihat kepada perempuan. Takkan kita bijak pada Nabi? Kita lebih pada Nabi. Faham? Ada lah. Cuma Allah berikan kepada manusia untuk melunaskan hajatnya boleh bernikah. Boleh nikah. Ha, tengok bini. Nabi akui bila kita jalan kita tengok orang puan apa semua, Nabi aku, bukan Nabi suruh. Nabi aku maknanya kita memang rasa nak tengok orang puan kalau ada. Dalilnya dalam satu hadis, Nabi kata barang siapa yang melihat kecantikan seorang perempuan di tengah jalan, maka hendaklah dia balik jimak isterinya. Maknanya Nabi tahu dah bila kita jalan ada orang puan, memang lelaki ni dia memang dia tengok. Nak? Ha, comelah, gitulah, putihlah, apalah kau anda lah. Nak? Baliklah jimak isteri kamu. Nak? Pasal hati kita mencipta macam-macam. Padahal bini ada dah. Bini ada dah. Kita pun tengok hak kedai. Nak? Oh, yang omek ni. Ha. Kita ada dengan bini di rumah. Nak? Oh, seling pun boleh hak ni. Nak? Lengang lalu boleh. Hak rumah lengang macam tiang surat. Tak? Ha, dia mari gitu. Nak? Ha. Putih yang ni, yang di rumah hitam sikit pada dada. Faham tak? Ha, dasarlah sama saja. Orang puang, sama saja. Hitam putih, sama saja. Faham tak? Yang membezakan, iaitulah solehah. Orang puang kalau comel, tapi banyakkannya derhaka. Faham? Ha. Tak jarang jumpa orang puang comel, bangsawang, pitih banyak, warok. Taat suami ada. Ada orang dia kata kita boleh pilih. Mu nak comel tapi deraka, tak 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 beragama ke, nak maknanya nak tak comel tapi beragama. Dia nak comel lagi. Dia tak nak comel. Biar. Biar tak agama nak comel juga. Ramai mana orang nikah sekejap je. Lepas tu huru-hara bih. Nak kita tengok jabat agama, tengok mahkamah syariah lah cerai. Bukan uduh-uduh bini. Nak talak 3, talak 2, talak 1000 dia. Ha tak? Comel-comel belakang. Hak tak comel tak cerai di rumah. Kakak berik beranak. Kakak berik beranak. Ha tak? Hak tak comel. Hak comel cerai berhabis. Pasal apa? Pasal agama tak ada. Orang yang rasa tahu eh. Nak? Tik-tik nak nikah comel. Lain ni benda rasa. Mulai-mulai ada. Kita kata janganlah deraka mulai-mulai ada. Jangan lawannya lawan mulai-mulai ada. Kita kata jangan buatnya buat mulai-mulai ada. Tak ada agama. Hak ada agama, payah nak jumpa. Nak? Jadi comel, mu tengok comel perempuan di tengah jalan jumpa orang putih ke Jepun ke pusat jelek punggung pui, hak tu tak boleh. Nabi kata di rumah boleh. Maksudnya bukan suruh balik jimak, hak di rumah ni lah hak halal. Hak di rumah ni hak halal. Nah. Ha. Jadi mata tak payah khianat. Tengok apa benda. Nah, kalau tengok kira kapung aku tu bak lain. Kapung ni rasa kena tengok orang kapung aku. Ha, tu lain. Nah, ni tengok mata khianat lain. Nak tengok api ni dengan spoiler bumper side mirror tengok api. Nah, ha, tu tengok layar tu, tengok kaca wala tu. Neh. Ha. Ada kadanya Nabi suruh tengok. Macam kita nak ke ropang tu. Nah, tapi tak jelas lah mana tengok gitu-gitu je.
Nah, tengok dia dengan motosikal, kita lalu dengan steering. Tak dah nak tengok molek. Nah, dia lalu kat pasar, kita duduk lelit-lelit tong berah. Kita berasa nak tengok ah. Pasal kalau kenal nak nikah. Ah tu pergi tengok. Nabi suruh tengok. Fangzur ilaiha fa'a ama al-aslu lil amri al-wujubu. Kaedah fiqh kata asal fa'a ama itu membawa makna wajib. Wajib mugi tengok dulu. Tengok lah mak kata kaedah ni sunat mugi tengok. Mana pergi rumah? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benda ha? Dak saya ni kenang ke anak wajib tapi tengok gitu-gitu je dak langak habis. Jadi saya nak hari nak tengok ah. Nak kelih biar puas hati. Kalau kenang saya nak nikah. Saya tak berahi macam kalau lain nak gandong-gandong. Rata rawa. Ha, kau buat gitu kaya dia. Nak? Ha, tu baru betul. Dia pun panggil. Saya mek. Orang nak tengok kamu eh. Tu baik. Orang dulu-dulu. Tu baik lah kawan tu. Duduk situ. Orang tengok ah. Nak? Dah kawan dengan kamu? Oh, kenang dah pakcik. Kenang tak apa. Kenang kita nak tengok. Dah saya mek? Saya mek. Tak sawa pergi ayah. Kita jawab esok. Faham tak? Ha. Pasal kita tengok lelaki nampak ada awal botok sikit. Faham tak? Kalau kau ada dia dah, hak diri dia dah. Ha. Dah syak mari pulak. Mari pulak dah ke mana? Mari nak tengok lagi, tak puas. Tak puas lah kemarin kata puas dah. Tak, nak tengok lubang hidung cukup dua. Faham tak? Takut sebelah lubang hidung dia. Ha, mari tengok pulak, tak salah. Dalam hukum rekah, buka kitab rekah besar-besar, boleh tengok pulak. Walau berulang-ulang kali. Faham? Lusa mari pulak. Nak? Lala saya kata tak ambuh ayah. Tak ambuh. Ha, tak ambuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Nak? Ha. Waktu biar air kopi lah. Aku nak alik ni. Faham? Minum kopi tu. Nak cicam dengan kepuk dua ping. Tak boleh rumah dia. Sebab saya pergi rumah sebelah pulak. Tanya rumah sebelah tu anak dara ke tak? Anak dara. Kita nak pergi rumah sebelah pulak. Orang betul benar. Ha? Boleh nak dah 60 buah rumah nikah. Tu tak? Siapa 60 buah rumah? Tak dah rasa. Umur kedua tak lebur pula. Dah lama nikah lagi pasal nak sambung belajar pula. Ha. Pergi rumah belakang pula. Rumah belakang tu ada anak dara. Ada? Ha, pergi tengok rumah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tengok anak dara. Faham? Ha, contoh makna gitulah. Sebab Nabi kata, fangzur ilaiha. Ha, tengok. Tapi tujuan nak nikah. Tak apa. Nak? Ha. Kita kawan dengan orang ni kerana kita nak nikah dengan dia. Yang haram tu berkawan berkapa kerana nak buat main saja. Tapi kalau kita nak nikah pun tak boleh berkapa kok. Nak? Ha, maknanya boleh nak berkawang saja. Setakat mana kita ada nombor telefon dia nak tanya khabar. Nak? Ha, esok ni nak pergi rumah, nak ajak mak. Ha, boleh lah setakat tu. Main mesej gitu boleh lah. Nak? Ha, lusa ni nak pergi ambil gambar. Nak buat gambar. Faham? Ha. Tulak ni nak pergi ambil saiz kasut. Nak beli kasut, nak ngata. Ha, tu lain. Kau benda mustahak. Nak? Ha. Ha, jadi ada kerana lihat itu haram, ada kala lihat itu disuruh oleh syarak. Neh? Ha, tengok pak lah. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu sembunyikan di dalam hati-hati kamu daripada cita-cita melakukan kegiatan, kejahatan dan kebaikan. Kita tak ada pergi terang khabar kat orang, nak pergi Mekah rasa. Nak cerita seorang, eh, Allah Ta'ala tahu dah. Nak? Haa. Sebab itulah kita pasanglah niat nak buat benda baik walaupun kita tak mampu buat. Nak? Di antara benda baik yang besar fadilatnya yang kita lupa nak bercita-cita iaitulah ingin mati syahid. Nah, buh dalam hati lu selalu malam ni. Nak? Cita-cita. Aku kalau boleh Tuhan nak beri kaku, aku nak sangat syahid-syahid ni. Mati syahid berjuang di medan perang menentang musuh-musuh Allah. Faham? Haa, buh gitu. Siapa yang bercita-cita mati syahid, belum tentu mati syahid. Ramai mana sahabat nak mati di medan perang, mati di rumah. Faham tak? Tuhan tak beri kau. Sebahagian saja yang Tuhan beri kepada dia. Ada orang takut, oh mati cita-cita gitu, takut mati sungguh gitu kan. Bodoh. La ilaha illallah. Takkan mati. Dia dah ikut cita-cita kita. Dah apa kita buat azam lagu tu supaya hasil pahala dicatatkan pahala kepada kita. Bila kita niat nak buat benda baik, Tuhan tulis. Kalau aku kaya bila-bila aku nak buat masjid cuti, hampuh gitu dalam hati. Kalau aku kaya lagi, aku nak pergi Mekah, nak bawa habis orang kampung aku. Nak, dua buah bah, aku jamin habis. Ha, biar ada gitu, mudah-mudahan murah rezeki. Nak, ha, ni kelekuk, nak cerita-cerita tu kelekuk dah. Tak suka kata orang sungguh, orang dalam hati kelekuk dah. Faham tak? Tak berani kata gitu. Nah, ha, tapi siapa tangan siapa tangan tu, nah, memang dah tak boleh. Pasal Nabi kata dah niyatul mukmin khairum min amalihi, niat orang beriman selalunya molek daripada hak dia buat.
Nak? Ha, dulu masih cerita-cerita kalau kaya nak bawa orang kampung habis. Bayar kaya, lening, tak bawa pun orang kampung. Nak? Ha, bawa bini dia seorang, ayah tok tua seorang, JKK bawa. Faham tak? Ha. Gitu juga kalau kita nak buat benda salah, benda haram, benda maksiat, benda mungkar, Allah Ta'ala tahu dah. Nak? Ha, tahu dah. Bukan baru kita baru tahu, baru nak gegek. Allah tahu lama dah. Kegi bila menang, memang lopak dua ekor. Faham tak? Ha. Lopak situ, lopak sini. Gak gitu katok yang mampu. Nah, ha. Katok hok dapur tu tak boleh bunuh tu. Ha, ha, tu binatang mutaram, neh. Hok ni musuh negara, buat menyusah kat orang. Nak? Ha, mayang ajak ah, biar pendek umur. Neh? Ha. Menipu ulama-ulama, menipu rakyat, menipu sultan, menipu undang-undang, nak? Ha, menipu perlembagaan, mana musuh negara tu? Nak? Ha, jadi musuh negara. Lelah orang lagi-lagi tak kira. Nak? Ramai mana supah? Dah alih khumah dia ni. Dah alih khumah. Nusuk dah ni aku. Nak? Haa. Habis kereta-kereta orang tagu. Orang tagu habis. Nak? Ha, tak senang duduk kau. Mati beragang gitu. Nah? Haa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam, kita tu deh. Ada soalan. Boleh setengah jam lagi. Bagaimana hukumnya jika saya ingin menyumbang pembesar suara dan speaker di surau dari hasil duit royalti lagu? Baik. Dia lagu-lagu ni maknanya umum lagi. Baik, dia menyanyi ke atau dia buat lagu? Bak lagu-lagu ni dia umum sangat. Dia penyanyi. Nah, ataupun music. Baiklah, kita buat dia menyanyi lah. Nah, ataupun dia buat lagu, dia pencipta lirik lagu. Baik. Kalil dia muzik ni dia ada haram, dia ada halal. Dia ada harus. Nampak? Ha, kalau maknanya benda tu adalah harus, maka haruslah dia menyumbang. Nah. Ha, tapi kalau benda tu haram, seperti maknanya dia buat lirik tu untuk perempuan bernyanyi, maka hukumnya haram. Maka hasilnya tidak halal di sisi syarak. Maka hasil-hasil haram seperti ini untuk tabung perjuangan umat Islam sahaja, jangan buat surat. Untuk tabung jihad. Nah, ataupun untuk maslahat orang ramai nak buat titilah kapung. Nah, boleh kat tu. Neh? Ha. Kalau lagu tu maknanya orang lelaki nyanyi, orang lelaki nyanyi ni tak haram, makruh. Hukumnya makruh. Neh, menyanyi. Neh, buat pilihan hitam makruh. Syarat makruh itu tidak lara, tidak maknanya kata-kata seni kata dia itu maknanya haram di sisi syarak. Nah, ha, makruh. Tapi kalau seni katanya itu maknanya memuji-muji Allah, mengingatkan manusia kepada akhirat, setengah ulama kata harus. Lagu-lagu perang, lagu-lagu jihad dan sebagainya jadi sunat pula. Lagu-lagu biasa ni. Nampak? Ha. Soalan seterusnya. Saya tidak mengugut untuk menampar adik saya kerana menyokong BN. Malangnya mak saya marah saya dan saya juga bercakap tinggi suara pada masa tersebut. Dengan itu mak saya tidak membenarkan saya balik ke rumahnya lagi. Adakah saya ini dianggap derhaka? Saya juga telah minta maaf dengannya. Baik. Dia ki adik dia sokong BN. Dia ni taklah. Nah, ha. Adik dia sokong BN dah. Nah. Ha. Jadi dia tak marah ke adik dia, tak larang apa pun. Jadi mungkin jadi cakap bincang saja macam balahlah mak masuk belah adik. Marah ke abang ni. Nah. Ha. Jadi abang ni emosi sikit, suara tinggi. Suara tinggi mak kira deraka selalu lah. Jawabnya wajib kena minta maaf. Faham? Sebab kalau mak kita kapir sekalipun, tak boleh dia kau. Tak boleh bersuara tinggi, tak boleh. Nak kena bercakap, molek juga. Neh? Haa. Tak boleh kasar. Wala tanharhuma. Jangan berkasar kepada kedua ibu bapa. Walau kapir sekalipun. Nak? Ha, walaupun kapir. Neh? Haa. Walaupun kita betul di pihak yang benar, tak boleh suara tinggi gitu. Mak kita kan? Dia melahirkan kita. Masalah kapir bab lain. Ni bukan kapir ni mak. Islam biasa je. Hak cerita zaman dulu ni mak kapir. Tak boleh bersuara tinggi. Neh. Kita nak kabar kebenaran pun walaupun mak kita itu salah dengan nada yang rendah. Walaupun mak kita melakukan dosa besar. Walaupun kita betul. Nak, tak boleh mak buat gini dosa besar. Nak, nah, mak kena taubatlah segera. Dia pun berasa hati juga padahal kita lembut dah. Ha, barulah kita tidak bersalah. Faham? Ha. Jadi wajib kena minta maaf. Dan insya-Allah dah kita di ikhlas minta maaf, Tuhan akan buka hatinya. Dah hari ni esok lusa. Sebab memang hak wajib minta maaf.
Saya sedawa dan keluar sedikit makanan dari mulut tapi tak mutah, adakah batal wuduk? Tak batal wuduk. Neh. Ha. Saya nak bayar zakat secara terus kepada orang miskin tetapi Maidam kata tak boleh kerana satu asnaf saja. Sebaliknya dia suruh bayar ke Maidam sebab Maidam akan bayar kepada semua asnaf. Betul ke macam tu? Ha. Jawabnya betul juga dan adanya tak betul juga. Gini. Kalaulah makna sumbangan itu sedikit, boleh memadalah kita beri kepada satu asnaf. Pendapat yang da'if mengatakan dalam mazhab Syafi'i, sah kita beri kepada satu asnaf sahaja. Pendapat yang muktamad sekurang-kurangnya tiga asnaf, tiga golongan daripada lapang asnaf zakat. Nah, ini disebut, khilaf ini disebut dalam kitab Rawdatul Talibin dan kitab Al-Majmu'. Nah, ha, jadi kalau kita ada sikit sumbangan zakat kita, 100 riyal saja, memada dengan seorang fakir di sebelah rumah kita. Nak, ha, padang dah. Ha, tapi kalau kita nak beri kepada pihak pemerintah pun tak apa juga. Kerana dia beri rata juga. Tapi kalau jenis hak beri tak rata, ha, ada orang pula sekat tengah. Hak ni tak boleh beri, hak ni tak layak beri, hak ni pula main lebong kot tengah. Hak ni pula ambil unsur-unsur politik pula macam yang berlaku sekarang. Maka baik beri kepada selain daripada pemerintah lah. Beri kepada, ha, direct kepada asnaf ataupun beri kepada kutipan-kutipan amir-amir yang kita percayai. Faham? Sebab sekarang banyak berlaku penyelewengan di dalam kutipan zakat. Main hilang piti zakat, main jota-jota hilang. Nah, ha. Lagi pula zakat tidak dibahagikan sampai habis kepada orang yang berhak. Beri 200 orang. Dalam kitab fiqh kata kalau kita ada lebih, kita beri siapa dia belanja setahun. Seorang miskin dia belanja setahun 3,000. Ha, beri 3,000 seorang zakat. Baru betul. Nah, ha, ni beri 200 orang. Lepas tu lebih 20 juta, 30 juta. Tak jadilah kau tu. Lepas tu buat bangunan. Buat tu, buat ni, beli kebun, beli apa, aset sama. Kau banyak sama aset. Lama-lama, hilang gitu aset tu. Nah. Saya terima hadiah dari seorang kontraktor kerana satu projek. Adakah ia dianggap rasuah? Ya, jika kita ni bekerja ataupun ada hubungan, ada kaitan dengan kerja-kerja yang bertakluk dengan projek dia tu. Nah, kita jabat mana? Jabat bahagian tenda apa semua. Walaupun kita bukan tukang lulus tenda, tak boleh juga. Nampak? Dia ada kaitan tak boleh. Neh? Ha, kita kerja jabat lain, kerja jabat aiwang. Kawan kita ni boleh projek, wi biti kita, wi telefon suti. Kita jabat aiwang. Dia tenda jabat parit. Ha, tak apa tu. Ha, dia tak boleh pada tempat-tempat yang ada hubungan dengan projek tu. Tak boleh. Neh? Ha, melainkan dia memang kawan kita sebelum daripada kontraktor ni. Belum dia main projek, dia memang jumpa kita WBT. Ha, tu lain, dibolehkan. Neh? Ha. Masalah gejala sosial di kalangan remaja semakin meruncing sejak akhir ini. Salah satunya laki-laki bercenderung untuk menjadi perempuan. Pada pendapat Ustaz, mengenai cara terbaik untuk mengatasi masalah ini? Ha. Sebab tu dia kata asalnya pendidikan itu di rumah dulu. Rumah paling penting. Nah, ha, pokok tu masa benih. Masa benih tu kita pilih. Baja plastik beg tu orang pilih hak molek dengan hak murah. Nak, orang pilih dah plastik beg tu. Nak, bukan nanti besar tu baru nak pilih buah tu beg hak mana. Neh? Ha, sebab tu asal daripada mak dengan ayah tu dulu. Kalau kita nak kira. Sebab nak berobat gini payah dah barang-barang tua dah. Ha, nak berobat barang kecil. Sebab tu dia kata al-ummu madrasatun iza istadattaha. Seorang ibu itu sebenarnya adalah sekolah apabila engkau dapat menyediakannya. Maknanya sekolah pertama yang paling penting dalam asuhan budak, ibu tu lah, mok budak tu. Ha, itu sebenarnya madrasah. Nah, daripada dia tak cakna dah, daripada dia tak cara dah, makin tak tu jadi lagu tu. Nah. Ha. Jadi dalam Islam ini dia ada counseling. Nah, mereka ini dikumpulkan di counseling, maknanya dinasihat. Ada dalam Islam tapi kebanyakan kita tak bergerak mana. Cegah maksiat pun lembab kita tengok keadaan. Nak, molek-molek ada duduk bawah pohon berderang pun mencegah maksiat lalu saja je. Kata mana juga maksiat tak mari. Nak kata tak cukup orang pun ya juga. Nak, ha, kadang-kadang nak suruh dia mari sama pun dia letih juga dah dia tu tiga orang buat kerja. Nah, ha, jadi serba tak kena kita ni. Sebab apa? Sebab maknanya dasar kerajaan tu sendiri. Nah, yang mereka lebih mementingkan maknanya kemajuan dan ekonomi semata-mata. Semata-mata. Akhlak, masalah yang berlaku dalam masyarakat tak macam mana. Nah, pandai belebeh je. Nah, sosial-sosial. Patutnya kita ada satu
satu badan khas dalam kerajaan. Nah, untuk memeteras kemungkaran. Tak cakap, minta kerjasama orang kampung. Beri pah pada orang kampung boleh menahan pasangan-pasangan yang melakukan zina dan sumbang mahram dan sebagainya. Nah, baru betul. Nah, ni dok pondang berdiri derang kali biar jalan. Nah, dia kata tak salah. Ai tak minta jadi macam ni. Dok. Nah, tapi daripada ibu bapa itu, daripada kerajaan pun salah juga duk biar benda ni melarat-larat, jadi ada satu persatuan pula jadi macam bebas, ramai yang berminat nak menyertai. Nah, tapi kalau ada dikenakan hak lama-lama pondang tu kena hukum, kena apa hak degi-degi tu hukum, buang pula duduk tu, pula tenggur tu, barulah orang takut. Nah. Saya selalu menggunakan minyak rambut jenis cecair. Didapati minyak rambut ini sukar hilang 100% bila dibasuh dengan air. Dan bila mandi junub, syaitan cucuk jarum. Dan kata gini, tak sah dan was-was sokmo. Apakah sah mandi junub itu sekiranya masih lagi berasa berminyak lepas mandi junub? Dan bagaimana pula minyak hitam di lengan? Apakah hukum memakai cincin suasa yang beratnya melebihi dari tembaga berbanding dengan emas? Baik. Mas Zara pakai minyak rambut. Jenis minyak rambut itu dia memang meniputi rambut kita dan bila kita mandi, tak kena. Jawabnya tidak sah. Neh, tidak sah. Kita kena buang juga minyak rambut tu. Neh, tetapi kalau ada hawa-hawa macam berminyak, dimaafkan pada syarak kerana nak membuang itu adalah sukar. Tetapi kalau jenis berminyak tu bukan hawa-hawa, memang bleming terus minyak, maka waktu tidak sah mandi junub. Neh. Ha, waktu jangan pakai hak dengan produk jenis lagu tu. Minyak hitam ada tangan, minyak-minyak kotor kereta itulah. Neh, minyak hitam, warna tu hitam. Dia bila ada minyak hitam tangan, wajib kita kena gonyoh. Sama ada menggunakan sabun atau apa saja. Neh, bila kita gonyoh dah dengan kita jilah dengan air yang bersih, ada lagi saki-baki warnanya, dimaaf pada syarak. Neh, macam kita ambil rata hitam, sak itu dulu tangan eh. Kita basuh dah tangan, mesti ada got hitam sikit. Walaupun tangan dah. Nah, ada got hitam sikit. Itu dipanggil asar, maaf pada syarak, sah dah wuduk dia dan mandi junub. Soalan seterusnya. Saya ingin tahu tentang anak kembar. Yang mana satu benda? Anak kembar. Yang mana satu abang dan yang mana satu adik? Adik mengatakan yang keluar kemudian adalah abang. Tolong perjelaskan. Apa hukumnya orang yang menyimpan kuku panjang? Tadi ada tak saya nak jawab benda-benda. Pakai cincin suasa, baik. Dia tanya anak kembar, beranak dua orang. Keluar dulu. Nah, contoh, buh nama, Dalah. Keluar pula nombor dua nama Najib. mana abang? Syekh, mana abang? Dalah ke Najib? Hak mana keluar dulu? Hak sulung ke? Hak sulung keluar dulu ke? Hak busu keluar dulu? Hak busu keluar dulu. Dia panggil busu. Hak keluar kelian dia panggil sulung. Gitu. Betul tak? Tahu mana gitu. Hak keluar dululah abang. Nah. Siapa yang beranak dulu dia abang. Yang beranak kelian adik. Neh. Mana abang mana adik ni? Hak ni. Tubik dia dulu. Neh. Tapi dalam kembar ni sebenarnya dia tidak ada abang adik. Dalam kategori kembar dia panggil kembar. Dia tak panggil abang adik. Neh. Kalau orang ni abangmu tu kan, kembarmu tu. Itu bahasa yang paling tepat. Neh. Dia tak penting abang adik dalam balak kembar. Orang Cina dia penting pasal nak makan saka. Islam tak ada saka kembar-kembar tak kembar. Abang adik ni sama saja. Neh. Jadi bahasa yang lebih tepat, mana abangmu tak tepat, mana kembarmu. Pah mana? Itu baru betul. Neh. Hukum orang yang menyimpan kuku panjang. Baik. Hukum simpan kuku, kita ulang balik. Kita potong kuku ini sama, jangan beri ada tubik jangan ada putih panjang tu. Hak putih tak kena daging tu dipanggil kuku lebih daripada hak dia tu. Tu sunat potong kuku. Nah, kemudian kalau kuku kita ni keluar daripada ni tapi tak lebih daripada jari. Apa tak? Faham tak? Kuku kita ni, hak putih ni, tak lebih pada jari. Kuku kat ni tau. Panjang kata lak, tapi sama yang dengan jari. Makruh. Kata setengah ulama harus. Tak lebih pada jari. Faham? Lebih pada jari sikit ni, makruh. Jadi kalau tak lebih pada jari ni, kuku ni kita taruh,
harus lebih pada jari makruh, ingat tu. Nah, lebih pada jari. Panjang siapa bawa fitnah haram. Ha, dia gitu. Neh. Ha, jadi kalau lebih pada jari tu makruh ah. Ha? Dah haru haru ni keluar sama agih dengan ni, dengan jari. Faham lagi? Sama agih dengan jari kuku deh. Ha, tu harus. Ha. Dah mana sunnah? Kerak biasa pada daging ni. Neh. Ha, dia gitu. Panjang kalau panjang-panjang gitu setengah-tengah budak-budak lelaki kan set-set mak lepik. Panjang gitu kuku. Macam ke last week. Siang tengok dia. Nak kata lawa uduh. Tak lawa. So saya kerak ah balik kerak. Neh. Ha, tak lawa. Kalau kata pakai jaket lawa ke ah, jaket motor baru beli. Neh. Ha, boleh kata lawa, topi baru beli. Ni kuku. Macam beruk tua. Tak lawa sah dah. Tak lawa, tak ada orang kata lawa. Nah, ha, buang-buang tu. Hukumnya haram. Ha. Kemudian pakai mah. Mah tu sikit daripada tembaga. Dia baik. Suasa ni dicampuran mah dengan tembaga. Nah, ha, baik. Kalau suasa tu, tembaga banyak pada mah, jawabnya Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muslim. Nampak? Wa yahrumu zahabu lizakari sawaun kana wa sawaun kasiru sawaun kana az-zahabu kasira au qalila au kama qala. Diharamkan mah itu atas laki-laki. Nampak? Sama ada mah itu sedikit atau banyak dia. Faham? Mah sikit atau banyak haram. Tak boleh. Sebab itulah bila orang tanya Mufti Negeri Johor almarhum tahun 50-an. Dia ni ulama besar Aceh. Neh, kita boleh jumpa dalam kitab Himpunan Fatwa Mufti Johor. Bukan Lening. Neh, dulu. Hak 50-an. Neh, jadi masa itu mati Mufti Johor, tak ada orang ulama nak jadi mufti, tak ada. Maka dijemput daripada Aceh dua kali jemput. Nah, kerajaan jemput baru setuju jadi mufti. Dia ni hebat. Nah, Mufti Syafi'i yang hebat. Neh, dia ada fatwa dia dalam buku fatwa dia ada lebih kurang dalam 1500 fatwa. Nah, ha, buku ni orang tanya bab cincin suasa, dia jawab haram. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ni pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Dia jawab dah dalam fatwa dia di Mekah, kitab beberapa mutiara yang indah, hukumnya haram juga. Neh, begitu juga mufti Indonesia yang terkenal Kiai Muhammad Syafi'i Al-Hazimi rahimahullah taala menjawab suasa ini adalah haram juga. Orang jumpa Tok Guru Haji Abdullah Hadi Hawang, dia jawab tuasa pakar. Ha, tuasa pakar. Neh. Ha. Waalaikumsalam. Apa hukum seorang bapa jadi wali dan nikah dalam dan menikah anak, menikahkan anaknya? Dalam masa yang sama juga beliau menjadi imam sembahyang jemaah dengan keluarga, dengan keluarga. Tetapi selalu melakukan dosa-dosa besar, dia kata. Baik. Masalah ayah mewalikan anak. Lepas tu selalu melakukan dosa besar, lepas tu jadi imam pula di rumah. Ada dua yang berlawanan, yang berlainan. Satu wali nikah, yang kedua imam sembahyang. Baik. Ulama pendapat yang muktamad, tidak sah berwalikan orang yang fasik. Melakukan dosa besar sekali jadi fasik. Sekali ambil toto fasik selalu. Sekali main nombor ekor jadi fasik. Sekali minum arak jadi fasik walaupun setitik tak mabuk. Sekali telang pi kuda fasik. Sekali berzina fasik. Kalau pegang tangan dok lagi. Nah. Sekali maknanya makan riba fasik. Nah. Sekali maknanya menuduh orang zina dan seumpamanya, ha, fasik. Sekali dia tinggal semayang, orang lain semayang apa? Fasik juga. Maka tak sah menjadi wali. Tak sah. La nikaha illa biwaliin rasyidin. Au kama kala, tiada jadi nikah melainkan wali yang molek. Rasyid ni maknanya molek. Nah, ha, kalau jenis melakukan yang sebesar tak? Batu kita khabar dah, kalau nak jadi wali betul molek, suruh dia taubat. Tak mau taubat, cari wali orang lain. Ha, tu dalam bab jadi wali. Dalam bab jadi imam, jumhur ulama kata sah kita bermakmum kepada imam yang fasik. Jangan kapi sudah. Tok imam sujud jatuh nombor ekor nak pi. Ha, tak apa, dak ayah mufarakah. Cuma lain kali tak sah ikut dia makruh. Faham? Ha, tapi dalam bab ni bukan makruh, bab nikah, tak sah. Bak semayang sah. Neh? Haa.